Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di sini. Sebelum kita lanjut ke tutorial, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Di sini kami akan share banyak tutorial tentang Corel, Photoshop, Office, dan masih banyak lagi tutorial lainnya. Anda juga bisa request tutorial di sini. Oke, kali ini kami akan berbagi tutorial, yaitu cara setting laptop Lenovo agar booting ke flash disk. Ini flash disknya, jadi biar laptop ini booting langsung masuk ke flash disk. Fungsinya untuk melakukan installing. Oke, langsung saja kita hidupkan. Seperti biasa kita tekan tombol power. Lalu Anda dengan cepat tekan tombol F2. Kita masuk ke ini, ke BIOS. Lalu Anda pilih boot. Ini Anda atur menggunakan arah. Oke, pada bagian ini flash disk kita sudah terbaca. Ini flash disknya Jet Flash. Agar laptop ini booting ke flash disk, posisi flash disk ini kita tempatkan di paling atas di sini. Untuk memindah posisinya, Anda tekan F6. Oke, Anda tekan F6. Anda tempatkan di bagian nomor 1 di sini. Oke, selesai. Sekarang Anda tekan save. Ini exit dan save, lalu tekan enter. Lalu pilih yes. Nah, secara otomatis laptop ini akan masuk ke booting flash disk. Anda bisa lihat ini proses installing. Jadi seperti itu cara setting laptop agar booting ke flash disk. Anda setting pada bagian bootnya. Mungkin cukup sekian tutorial dari kami. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.